teman-teman, saat ini kita sudah ada di camp area untuk di Karang Salam Batu Raden. Jadi ini tuh tempat wisata baru yang ada di daerah Batu Raden. Ayo ikutin saya. Beli tiket dulu. Tiketnya berapa? Lihat-lihatin tiket. Untuk tiketnya hanya Rp2.000. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Bocah Porta. Kali ini Bocah Porta mau menginformasikan tempat wisata yang baru yang letaknya berada di Desa Karang Salam, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Nama tempat wisatanya adalah Caup, singkatan dari area Bulu Bengkok. Wisata Caup ini dibangun di lahan bekas ladang dan pesawat yang cukup luas. Disediakan area camp diperuntukkan bagi pengunjung yang suka berkegiatan alam seperti camping. Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti menara gardu pandang untuk melihat panorama persawahan dan pemukiman penduduk Desa Karang Salam. Dari gardu pandang ini juga bisa melihat kota Purwokerto dari kejauhan. Selain itu di Caup, banyak spot-spot foto yang instagramable dengan panorama alamnya. Ada juga spot foto sepeda gantung seperti di Wisata Batu Raden. Kemudian ada permainan ayunan memakai bahan bambu dan ayunan dengan kawat sling. Melengkapi fasilitas di Caup juga sudah tersedia gazebo untuk bersantai dan deretan warung yang menjual makanan dan minuman. Tersedia juga toilet serta musala. Akses jalan menuju ke wisata Caup bisa ditempuh dengan sepeda motor dan mobil, yaitu dengan rute seperti menuju ke arah Curug Pelus. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam di Desa Karang Salam ini, wisata Caup ini menawarkan beberapa paket one day trip, camping dan ekspedisi curug. Feeling.
Oke, kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Untuk update terus video Bocah Borka, aktifkan juga notifikasinya dan klik tanda lonceng. Terima kasih.